Orang di situ, nah, situ mau ambil sini berita, bahas itu nggak ada memang lah ya. Yang ini yang mana? Yang oh, biru. Yang ini udah berapa lama ya? Udah 9 jam. Udah berapa banyak yang di sana anak-anaknya? 23 23 yang sekarang udah berapa juga? Sekarang itu 10. Kejadian kemarin itu korban di Lakban kayak gitu lah. Tunggu kan? Yang nyuruh pengasuh kakak, kakak juga yang Lakban korban. Berarti kakak nggak mau jawab ya? Ya? Sebenarnya saya bukan pengasuh, saya admin di situ. Admin terus? Ya, pengasuhnya yang lain. Terus kakak kenapa bisa jadi tersangka kak? Mereka semua. Siapa kak? Mereka semua. Yang pengasuh lainnya? Iya, mis-mis itu. Kakak kok bisa jadi tersangka? Karena lagi apes aja. Kakak ada nyiksa korban? Tidak ada. Gak ada nyiksa korban? Sama sekali gak ada kak? Jadi setelah ada laporan dari pada tanggal 31 Mei 2024 kemudian kita lakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan kita lakukan gelar perkara, kemudian kemarin kita lakukan penangkapan kepada kedua tersangka ya, yaitu pemilik dan si pengasuhnya. Mereka ditahan juga? Iya, kita tahan tadi malam. Dari pengakuan pelaku motifnya apa Bu? Motifnya karena si anak itu tidak bisa diam gitu, kalau misalnya dikasih makan meronta-ronta, jadi tujuannya di Lakban tuh biar diam aja, makanya didudukkan di baby chair itu, karena kalau nggak gitu dia kadang kesana kemari, lari sana kemari, terus nanti mengambil barang-barang bisa dimasukkan ke mulutnya gitu. Sudah berapa kali itu anak itu dianiaya? Kalau pengakuannya dari keduanya baru satu kali itu aja. Yang ngerekam siapa itu Bu? Yang ngerekam ada si karyawannya juga, tapi udah nggak kerja di situ lagi. Udah keluar dari penitipan. Dan ibunya itu juga dikasih makan dan minum juga? Enggak. Supaya tidak diambil? Oh enggak, anaknya banyak yang persediaan. Tapi dikasih makan kok, makanannya dari tempat penitipan. Makanya kenapa didudukkan di baby chair itu kan, biar dia gampang disuapin gitu. Karena anaknya nggak bisa makan sendiri. Oh, dari hasil penyelidikan kita ada berapa anak yang diperlakukan serupa seperti satu itu? Satu aja. Satu aja.
pasal yang kita sangkakan, Bu? Pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Informasinya anak itu ada berkebutuhan khusus. Betul. Anak yang dititipkan di tempat daycare ini adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus. Anak ini kalau seandainya tidak dilakukan pencegahan seperti itu, dia akan membahayakan diri dia sendiri. Jadi ini sumbernya dari klien saya. Anak ini kalau seandainya tidak dibantu, kata klien saya, dia itu manjat, makan berak dia, makan tempes, pengakuan dari klien saya. Maka itu dari pihaknya daycare sendiri untuk mencegah hal-hal yang membahayakan diri dia, untuk membahaya diri dia, dan ada beberapa sumber nasihat bagi pengasuh-pengasuh itu, dan kabarnya kata klien saya itu udah minta izin sama orang tuanya, dan itu ketika diikat itu hanya untuk mengantisipasi supaya anak ini tidak celaka, supaya dia tidak membahayakan dirinya, supaya dia tidak manjat, supaya tidak lari-lari dia ke jalan kena tabrak. Dan memang kita tidak melakukan, kita tidak mentolerir hal-hal yang tidak benar. Namun ini mungkin kalau menurut saya biar aja lah proses berlalu dulu, biar proses hukum berjalan sesuai mekanisme yang ada. Tapi kalau dikasih makan itu dikasih makan ya? Oh, semua anak-anak yang di sini, anak-anak yang kebutuhan khusus ini kan ada pantangan makanan, yeah. Dan tidak asal makan. Kalau untuk kasih makan sesuai apa yang telah dipercayakan kepada klien kami, mereka tetap melakukan mengasih makan. Namun kan kalau untuk anak-anak yang kebutuhan khusus ini, makanannya terpilih-pilih, tidak asal-asalan. Kalau anak-anak bayi yang lainnya seperti biasa mandi, makan, dilakukan dan secara profesional. Apa-apa yang beredar di video itu, yang kita lihat hari ini, yang lagi tayang di media sosial itu, tidak seperti itu sesungguhnya. Klien saya yang bernama Gina itu, sebenarnya dia ingin melihat pempes. Sekarang ini kan di-framing seolah-olah dia ini melakukan dosa besar, dosa yang sangat memalukan sekali. Tetapi ini, tapi biarlah kita hargai proses hukum yang berlaku hari ini di Kota Pekanbaru. Memang kalau seandainya sudah memang ditetapkan oleh tersangka oleh pihak kepolisian, ya kita ikuti aja prosedur mekanismenya. Orang tuanya sadar anaknya ini mempunyai kebutuhan khusus gitu. Sadar dia, maka itu ditaruhnya di sana. Ini pengakuan dari klien saya. Dan klien saya juga mengingatkan bahwa anak-anak yang kebutuhan khusus itu hanya dia sendiri di sana gitu. Yang lain-lainnya anak-anak yang normal dan yang lain-lainnya gitu ya. Tapi memang kelemahan klien saya itu mungkin kurang melengkapi SOP yang ada. Informasinya tempat daycare itu yang berizin dari awal buka sampai sekarang, itu mau cerita nggak? Saya sampai sekarang ini menurut klien saya betul, namun ini saya belum bisa menjawab tentang izin yang dipertanyakan ini.